Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali ya untuk hari ini kuliah virtual kita. Kuliah tentang teknologi komputer. Hari ini kita akan flashback sebentar ya untuk materi minggu yang lalu. Mungkin bagi beberapa kawan atau mungkin dari beberapa teman-teman yang kemarin kebetulan tidak hadir atau belum bisa menyaksikan kuliah virtual kita, nanti bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang sudah hadir minggu lalu ya. Baik, hari ini kita akan mengulang sedikit tentang materi minggu lalu. Semoga listrik dan juga jaringan komputer atau jaringan wireless internet kita bagus, listrik juga bagus, sehingga kuliah virtual hari ini bisa selesai sesuai dengan target atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, kita awali dulu untuk materi ini dengan slide Facebook group yang mungkin teman-teman beberapa ada yang minggu lalu belum melihat. Jadi silakan nanti teman yang belum tergabung ke grup Facebook ini silakan nanti gabung. Silakan masuk ke grup ini, lalu nanti akan saya setujui sebagai anggota grup sehingga komunikasi nanti kita bisa melalui salah satunya adalah kanal atau Facebook grup ini. Ini yang definisi komputer kemarin ya, minggu lalu sudah kita bahas. Ya, tidak perlu kita bahas lagi ya. Intinya komputer itu adalah dulunya itu to compute, jadi mesin untuk menghitung. Ya, perkembangannya sekarang sudah menjadi mesin autonomous atau autonomous itu mesin yang secara otomatis bisa bekerja. Ini siklusnya kemarin ya, siklus di sistem komputer itu ada input, ada proses, ada output. Ya, inputnya nanti berupa data, prosesnya itu adalah pengolahan datanya tadi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk output, itu bentuknya sebuah informasi. Terus ini perkembangan siklus dari pengolahan datanya, ya kan? Ada organization, organization itu lantas jangan terus harus berupa organisasi apa gitu, enggak ya. Pokoknya perkumpulan orang itu namanya sudah dianggap sebagai sebuah organisasi. Jadi lantas pikiran kita itu, wah organisasi itu berarti harus membentuk sebuah geng, sebuah klub, sebuah komunitas, jangan ya. Kumpul perkumpulan biasa saja itu juga bisa disebut dengan istilah organisasi. Terus kemudian nanti kita juga siklusnya itu ketemu dengan input ya. Jadi ada organisasi, ada input ya. Terus ada proses ya. Jadi nanti user atau organisasi tadi memberikan data-data ke komputer. Terus nanti di komputer itu dilakukan penginputan data. Setelah dilakukan penginputan data, lantas diproses sesuai dengan instruksi yang telah dibuat atau aturannya seperti apa. Kemudian akan mendapatkan
suatu output berupa informasi yang kemudian informasi itu akan didistribusikan lagi. Wah, sampai seleo lidahnya ini, saking semangatnya hari ini karena cuaca cerah, ya kan? Walaupun tadi malam sempat kepanasan, kegerahan ya. Semarang itu semalam itu gerah sekali, panas. Sampai tidur itu nggak bisa nyenyak. Beda lagi kalau pakai AC atau menggunakan pendingin lain, itu bisa berbeda. Tapi bagi yang rumahnya mungkin luar Semarang nggak bisa merasakan ya, apalagi yang daerah atas ini, mulai Ungaran, Suruen, Ambarawa, Salatiga itu ya, terus naik lagi ke Suruen itu ya, itu sudah nggak mengalami hal panas semacam ini. Tapi kalau Semarang bawah, panasnya minta ampun tadi malam. Nah, setelah itu hari ini cerah, ya, setelah panas ada cerah, ya. Suaranya kurang keras ini. Oh, ini suaranya kurang keras ini. Punya saya atau mungkin dari apa ini? Coba yang suaranya kurang keras itu semuanya atau hanya alat-alat tertentu? Coba yang lain ini. Suara saya kurang keras atau gimana ini? Yang lain, coba yang lain. Coba dites lagi yang lain, kira-kira suaranya keras enggak? Oh, ini ada yang sudah jelas, Pak. Ada yang kurang keras ini lagi ini. Sebentar, ini saya settingnya. Masalahnya itu saya takutnya kalau headphone saya itu yang bermasalah itu. Karena kalau headphone saya yang bermasalah, nanti saya enggak ngerasa bermasalah, tapi yang diterima oleh teman-teman suaranya kurang jelas, malah repot nanti. Tes 1. Kalau ini sudah jelas apa belum ini? Suaranya jelas tapi kurang keras. Lah ini, wah ini repot ini. Karena ini volumenya sudah optimal ini. Coba tak ganti lagi. Tes, kalau ini suaranya gimana? Sekarang suaranya gimana outputnya ini? Sudah jelaskah atau masih kurang keras? OBS-nya, OBS setting, volume sudah, volume OBS ini. Mungkin ada kendala apa ini? Sudah keras ini, paling maksimal ini di audio saya itu sudah tersetting. Kalau ini gimana ini? Sekarang
Tes satu, kalau sekarang suaranya gimana? Sekarang suaranya juga hilang, masih hilang ini. Oke, kita lanjutkan ya untuk hari ini. Pengembangan siklus pengolahan data bisa kita lihat pada tampilan itu ya, ada organization, organisasi itu ya perkumpulan orang atau pemakai lah, user. Ya, ada user, kemudian user itu melakukan input. Nah, setelah input itu, inputnya nanti akan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, input ini berupa data, kemudian akan diproses. Nah, setelah diproses, dalam kondisi keadaan diproses, proses itu bisa nanti dia menyimpan data itu ke storage atau media penyimpanan. Bisa saja melibatkan data yang ada di storage untuk diambil, dilibatkan dalam proses tersebut, tergantung instruksinya seperti apa. Kemudian, nanti setelah proses itu selesai, sistem itu akan memberikan keluaran atau output. Kemudian, output itu akan didistribusikan kembali ke organisasi sebagai bentuk informasi. Jadi sistem kerangka kerja dari siklus komputer pengolahan datanya seperti itu terus. Ya, kalau melihat arsitekturnya dari sistem komputer itu menggunakan arsitektur Von Neumann. Jadi arsitektur komputer itu menggunakan Von Neumann. Tapi kalau siklus sistem pengolahan datanya itu seperti yang teman-teman lihat di tampilan. Terus kemudian untuk sistem komputer sendiri nanti ada tiga komponen yang terlibat ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang sistem komputer, mau tidak mau itu ya harus tiga komponen ini yang terlibat. Ada hardware, ada software, ada firmware. Dari ketiga komponen ini, kalau misalkan hilang satu komponen, maka komputer itu sudah tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah sistem. Jadi dia itu bisa disebut sebuah sistem kalau tiga komponen ini terpenuhi, yaitu ada hardware, ada software, dan ada firmware. Hardware itu sendiri apa? Hardware itu sendiri adalah peralatan dari sistem komputer yang secara fisik itu bisa terlihat, bisa kita sentuh. Intinya peralatan atau komponen-komponen komputer yang terbentuk dari sebuah rangkaian elektronik itu hardware. Beda lagi dengan software. Software itu sebuah alat yang ada di sistem komputer, tapi dia tidak bisa disentuh. Bahkan tidak bisa dilihat, itu software. Misalkan ya, ada sebuah pertanyaan, "Loh, Pak, saya kan punya Word. Bahkan Microsoft Word saya itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas kalau pas ada PR." Nah, itu saya mengerjakan, saya mengetik, saya bisa membaca, saya bisa mencetak. Lalu pertanyaan saya, apakah yang Anda baca itu Word? Anda membaca melalui media apa? Tentunya kita membaca melalui media tampilan, bisa berupa LCD, bisa berupa monitor, bisa berupa proyektor. Nah, itu kan hardware,
bukan softwarenya. Lantas Word-nya di mana? Atau Microsoft Word-nya tadi di mana? Nggak mampu Anda tunjukkan. Lalu kita bilang lagi, loh Pak, saya bisa mengetik, saya menulis, menformat laporan, dan lain sebagainya. Nah, yang Anda ketik itu apa? Huruf dan angka. Letaknya di mana? Pada keyboard komputer. Apakah keyboard komputer itu software? Bukan. Keyboard komputer itu adalah hardware. Ya. Loh Pak, saya bisa mencetak kok. Bahkan tugas tadi pagi itu sudah saya kumpulkan sejumlah 150 halaman format A4 di kertas. Pertanyaannya lagi, apakah Anda mencetak itu yang Anda cetak Microsoft Word? Yang Anda cetak tentunya adalah tulisan. Tulisan itu dicetak keluar dari printer. Apakah printer itu Microsoft Word? Bukan. Printer itu adalah komponen hardware. Ya, jadi seperti itu. Jadi software itu tidak terlihat, dia kasat mata. Tapi kehadiran dari software ini bisa kita rasakan, manfaatnya bisa kita lihat secara langsung. Tapi kehadirannya ini yang bikin kita jadi bingung dan ragu. Tapi kita yakin akan adanya suatu software yang ada pada komponen hardware komputer kita. Itu ya, itu software. Lain lagi dengan brainware. Nah, kalau brainware itu otak manusia. Ya, biasanya brainware itu disebut dengan istilah user. Ya. Ini kayaknya kok software apa? Jaringan saya agak kacau ya. Kayaknya berhenti-berhenti ya ini ya. Live streamingnya ini. Nah, sepertinya live streamingnya mengalami kendala ini. Oke, kita lanjutkan sajalah. Itu perbedaan antara hardware, software, dan brainware. Lalu setelah kita mengenal dan tahu akan beda masing-masing komponen tadi, tentunya kita akan mengenal jenis-jenis komputer. Kalau dilihat dari data yang diolah, nanti kita mengenal ada komputer analog, kita mengenal adanya komputer digital, dan kita mengenal adanya komputer hybrid. Kalau dari ukurannya, kita nanti mengenal ada mainframe, kita mengenal adanya mini komputer, kita mengenal adanya mikro komputer. Tetapi ketika kita melihat dari penggunaannya, nanti kita akan melihat dari adanya special purpose komputer, ya, terus lalu kita mengenal adanya general purpose komputer. Nah, ini dari ketiga jenis-jenis komputer yang perlu kita lihat. Kita menspesifikasi komputer itu berdasarkan data, berdasarkan bentuk dan ukuran, atau berdasarkan penggunaan. Nah, ini model dari sebuah komputer. Jadi kita jangan terpaku pada hanya satu model, dua model, tiga model. Karena kita bisa melihat dari sisi kegunaan, bisa melihat dari sisi sistem pengolahan, dan bisa melihat dari sisi ukuran dan bentuknya. Kita kembali ke materi, yaitu tentang sejarah komputer. Jadi pertama kali komputer itu dikenalkan,
komputer itu diriset atau dikembangkan itu era tahun 1945. Dikembangkan oleh divisi militer Amerika. Dia mengembangkan komputer, meriset, lalu dikenalkan pada tahun 1946. Nah, komputer yang dikenalkan pertama itu menggunakan konsep tabung ruang hampa. Tabung ruang hampa itu kalau diilustrasikan itu kayak mobil Doraemon itu ya, atau tangki bahan bakar minyak. Jadi dia itu berupa tabung-tabung yang gede-gede itu ya. Nah, isinya itu elektron-elektron. Jadi isi dari tabung-tabung tadi itu bisa menghantarkan arus listrik. Sehingga ukuran komputer saat itu ya gede, besar gitu ya. Nah, itu mungkin satu ruangan itu nggak muat gitu ya. Terus karena kondisinya seperti itu, otomatis komputer itu akan cepat panas. Di sisi lain, karena menggunakan tabung ruang hampa, di mana kebutuhan akan tabung ruang hampanya itu adalah banyak, otomatis proses yang bekerja nanti yang dihasilkan juga kurang begitu cepat. Dengan demikian, kapasitas yang dipunyai oleh komputer generasi pertama ini juga sangat kecil. Dia membutuhkan daya listrik yang besar. Boros ini listriknya. Anda bayangkan saja untuk mengangkat tabung ruang hampa satu itu butuh berapa watt ya. Sehingga nanti kalau ditotal ada kira-kira berapa puluh atau berapa ratus tabung ruang hampa, itu berapa watt yang dibutuhkan. Sehingga orientasi saat itu hanya pada dilihat dari sisi aplikasi bisnis, belum seperti saat sekarang. Terus kemudian tahun generasi kedua itu diawali dari tahun 59 yang diakhiri pada tahun 64. Ya, komponen pembentuk dari komputer itu sudah berkembang, yang tadinya ruang hampa sekarang menjadi transistor. Yang tadinya gede banget itu ya, sekarang sudah agak berkurang ya, sudah agak mengecil dengan menggunakan transistor. Di mana transistor itu adalah untuk apa? Fungsi dari transistor menyarahkan arus ya kan? Jadi transistor itu nanti modelnya ada yang NPN, ada yang PNP, mungkin yang dari STM-STM ini nih ya kan? Paham sekali tentang kegunaan transistor. Saya sampaikan lagi ya, sebelum saya lanjutkan ke materi, untuk teman-teman yang hadir mengikuti perkuliahan live streaming hari ini, walaupun ini tercatat penontonnya hanya 38 ya, dari sekian ratus mahasiswa yang terdaftar ya. Jadi tidak ada seperempatnya, enggak masalah. Tapi saya sarankan dan saya ingatkan teman-teman untuk presensi atau absen melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Jadi silakan presensi di sana, silakan absen melalui sistem tersebut. Jangan absennya melalui YouTube, apalagi absennya melalui WhatsApp. Waduh, nah ini kasihan kalau melalui YouTube atau WhatsApp, karena sudah disediakan sistem oleh institusi. Jadi teman-teman bisa melakukan presensi yang sah dan legal hanya melalui siakat.stekom.ac.id. silakan teman-teman nanti presensi di sana ya.
Terus kalau ada kendala, misalkan ada masalah, kekurangpahaman, dan lain-lain, teman-teman bisa menuliskan melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga bisa saya baca langsung, bisa saya handle, dan tidak menjadikan permasalahan dari teman-teman itu berlarut-larut. Oke, kita balik lagi ke materi bahwa pada generasi kedua sudah tidak menggunakan ruang hampa, tapi menggunakan transistor. Terus kemudian pada generasi ini pula dikembangkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, terus Fortran. COBOL itu untuk aplikasi bisnis, Fortran untuk aplikasi bisnis, Algol itu diperuntukkan untuk artificial intelligence, Algol itu untuk algoritma. Terus kapasitas memori utama, memori RAM-nya itu sudah cukup besar ya, RAM-nya ini, RAM dari komputer itu sudah lumayan. Terus kemudian proses operasinya juga cukup lumayan cepat. Terus sudah mulai meningkatkan saving listrik atau saving catu daya, yang tadinya ruang hampa itu butuh berapa watt ya, lalu kemudian diringkas menjadi transistor. Kita tahu transistor kan kecil itu, paling berapa yang dibutuhkan, sehingga totalitas dari komputer itu dayanya cukup kecil. Nah, kemudian yang tadinya hanya berorientasi pada bisnis, sekarang sudah mengarah ke orientasi teknik. Nah, jadi selain bisnis, pada generasi 2 ini juga menyajikan atau komputer itu digunakan untuk masalah teknik. Lalu untuk generasi ketiga, itu dari tahun 64 sampai 70, komponen yang digunakan sudah simpel lagi, lebih simpel dari yang tadi, yaitu menggunakan IC, IC integrated circuit. Jadi sehingga dengan menggunakan IC ini pemrosesannya juga lebih cepat. Terus kemudian memori yang disimpannya pun juga besar, RAM-nya ini sudah besar ini. Listriknya otomatis lebih hemat karena IC, dalam satu IC itu bisa terdiri dari ribuan transistor. Otomatis dengan demikian bentuk dari komputer itu semakin kecil. Nah, dari sinilah muncul software-software aplikasi. Software aplikasi mulai berdatangan, sudah mulai mengenalkan, oh ini loh saya punya aplikasi, oh ada Debase, oh ada Lotus, oh ada Woodstar, dan lain-lain. Terus kemudian pada generasi keempat, era tahun 70-90, itu sudah menggunakan Large Scale Integration atau dikenal dengan istilah LSI. Nah, pada saat ini dikembangkan yang disebut komputer mikro. Komputer mikro itu menggunakan mikroprosesor yang terbuat dari semikonduktor, bentuknya masih chip. Chip itu kumpulan dari IC. Jadi komputernya itu lebih kecil lagi. Untuk ukuran PC ya seperti saat inilah, kita bisa melihat performa dan apa bentuknya itu seperti apa sekarang ini. Jadi lebih simpel. Nah, untuk generasi kelima ini sudah lebih maju lagi, sehingga pada generasi kelima ini sudah muncul AI, di mana komputer itu sudah bisa berinteraksi dengan manusia. Dia sudah ditanamkan konsep inteligensi atau kecerdasan buatan, itu ya, di mana kecerdasan buatan ini meniru pola yang ada di manusia.
Makanya pada generasi ini komputer dikenal dengan istilah generasi Pentium. Nanti kita ada mengenal Pentium 1, mengenal Pentium 2, mengenal Pentium 3, mengenal Pentium 4, sampai sekarang itu sudah ada Cortu QI, Cortu Duo, Cortu Quad, lalu i3, i7, i9, seberapa lah sekarang lah ini ya. Dari sistem operasinya pun juga sudah berkembang ya, dari Windows-nya yang dari mula DOS, kemudian muncul Windows 95, Windows 2.1.1, Windows 95, terus Windows 98, Windows XP, Windows 8, Windows 7, terus Windows Vista, terus sekarang yang terbaru muncul Windows 11 ya. Nah, generasi ke-6 dari komputer ini akan menjadi masa depan sebuah sistem, bahkan sistem komputer ini dianggap sebagai sistem yang global, di mana pada generasi ini nanti ya kan, pada generasi kita saat ini, generasi diawali dari generasi titanium ya, diawali dari generasi titanium yang sekarang mengarah ke generasi milenial gitu ya. Ini sejarah dari perkembangan komputer. Lantas komponen pokok dari hardware komputer, kita melihat sisinya karena perkuliahan kita adalah teknologi komputer. Nanti yang kita lihat, yang kita konsentrasikan adalah dari pandangan hardware. Jadi ke depan, nanti perkuliahan kita itu membahas tentang fungsi-fungsi dari suatu hardware komputer. Nah, komponen pokok hardware komputer itu ada 5, ya kan? Ada input, proses, penyimpanan, output, dan komunikasi. Bisa Anda lihat itu ya. Jadi nanti alat input itu seperti apa, alat proses apa, alat penyimpanan apa, alat output apa, alat komunikasinya apa ya. Nah, semua itu akan terintegrit atau akan dikendalikan oleh satu alat yang disebut dengan prosesor. Nah, di prosesor itu ada 3 komponen yang disebut dengan arithmetic and logic unit, ada yang disebut control unit, ya kan? Dan ada yang disebut dengan istilah register. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, untuk alat input sendiri, ya, ini bisa Anda lihat, ya kan? Nanti ada keyboard, ada mouse, ada scanner, itu alat input. Ya. Itu alat input yang sistem kerjanya secara langsung. Sedangkan alat input yang tidak langsung itu seperti pangkat, ya, terus pita magnetik, ada disk magnetik, ya, itu contoh-contoh alat input yang kerjanya itu tidak secara langsung, ya. Sehingga alat input ini, kalau alat input nanti bisa langsung sistemnya bekerja, ya kan, itu dia akan secara langsung terhubung ke komputer. Maka dia dikategorikan alat input secara langsung. Terus kemudian kalau alat pemproses itu kita mengenal adanya prosesor tadi yang saya sampaikan, ada mengenal arithmetic and logic unit, di mana arithmetic and logic unit ini tugasnya melakukan perhitungan aritmatik maupun proses logic. Aritmatik itu contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu namanya aritmatik. Tapi kalau yang logic itu contohnya AND, OR, ya, NOT OR, SPECIAL OR, ya, itu namanya logic. Nah, kalau ketemu dengan kayak seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu tugasnya dari ALU, Arithmetic and Logic Unit.
Terus kemudian kalau CU atau control unit itu tugasnya itu mengatur dan mengendalikan alat I/O. Jadi dia yang memanage. Ada keyboard, ada mouse, ada monitor, ada printer, ada lain-lain lah. Itu semua dikendalikan oleh CU. Bahkan yang mengambil instruksi dari dan ke, ya, dari itu berarti dari memori, kalau ke itu berarti dari prosesor ke memori, itu yang melakukan adalah CU atau control unit. Kemudian si CU ini akan mengirimkan perintah-perintah ini, dia akan dikirimkan ke ALU atau arithmetic and logic. Terus kemudian setelah hasil itu diproses akan dikirimkan lagi ke CU dan CU akan menyimpan secara sementara ke memori lagi. Nah, pemrosesan ini, instruksi-instruksi ini akan tersimpan di dalam sebuah register namanya. Jadi CU itu akan mengambil data, CU itu akan mengendalikan instruksi, itu dia akan menyimpan dan mengambil data itu dari register tadi. Register itu komponen yang ada di prosesor. Jadi prosesor ada tiga komponen, ALU, arithmetic and logic unit, terus kemudian ada CU atau control unit, terus kemudian yang satu adalah register. Terus kemudian ini untuk alat penyimpanan, nanti kita akan mengenal main memory, ada register, ada external memory. Main memory itu biasanya kita sebut dengan istilah RAM. Kita sebut dengan istilah RAM, ini main memory atau memory itu ya. Terus kemudian register, ini register yang tersimpan atau yang terintegrate dengan prosesor yang saya terangkan tadi. Terus kemudian untuk external memory itu penyimpanan dari luar, contohnya hard disk, contohnya SSD ya. Ini ya, ini namanya external memory. Pak, saya punya hard disk eksternal, apakah ini eksternal memori? Bukan, itu nanti namanya memori sekunder. Ini yang kita bahas tentang memori primer. Pak, saya punya flash disk, apakah eksternal memori? Bukan, itu nanti masuknya kategori sekunder. Ini yang primary memori primer atau primary memori. Jadi ada main memori, ada register, ada eksternal memory. Jadi yang dikategorikan external memory itu hard disk, terus SSD yang sekarang menggunakan SSD ya, yang komputer-komputer sekarang itu yang tersimpan atau yang ada di dalam komputer. Ini ukuran-ukuran dari satuan memory ya, ada byte, ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte. Satu kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Satu megabyte 1024 kilobyte. Satu gigabyte 1024 megabyte. Jadi ukurannya 1024. Loh Pak, kenapa enggak 1000? Padahal di ukuran standar nominal kita kan 1000. Kok ini 1024? Oh ya, ini ada 1024 karena sistem kerja dari komputer menggunakan istilah bilangan biner, yaitu 1 dan 0, sehingga ketemulah 1024 ya. Ketemunya kan gini, 1, terus 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100, berapa? 64, 100, 28, 128, terus 256, 256, terus 256, terus kemudian 512, setelah 512, 1024. Bisa dipahami ya, untuk sistem kerjanya kenapa 1024, karena
sistem komputer bekerja dengan menggunakan bilangan biner, yaitu 1 dan 0. Nah, ini bisa Anda lihat di layar masing-masing. Ini ada satuan-satuan khusus, ya. Bisa dilihat itu dari gambar itu bisa kita kita kategorikan, ya. Bisa dilihat, ya, alat pemprosesnya itu nanti di dalam alat pemproses itu kita kenal atau kita membutuhkan CPU, ya. Saya bilang tadi CPU ada tiga komponen, yaitu control unit atau CU, arithmetic and logic unit atau ALU, dan register. Itu di dalam CPU atau di dalam prosesor. Terus kemudian kita juga butuh main memory. Main memory itu bisa RAM, bisa ROM. Jadi main memory itu ada dua, RAM dan ROM. Tadi, ya. Tadi kan ada memory utama, media penyimpanan, kan, untuk yang main memory tadi, untuk memory primer itu kan ada main memory atau memory utama, ada register, ada external memory. Nah, main memory itu ada dua, RAM dan ROM. Ya, dari arsitektur yang ada di gambar itu. Kalau ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya bisa menjawab keluhan-keluhan dari saudara semua. Nah, ini ada yang tanya, Pak, kalau 4 giga itu jadi 4.000 berapa, Pak? Nah, gitu. Ini dari pertanyaan siapa ini? Ini dari pertanyaannya Procell Gaming. Nah, ini kalau mau titip Procell Gaming ini, ya, suka main game ini mesti mesti maniak game. Kalau 4 giga ya tinggal saja ngitung. Ya, berarti ada yang 24 kali 4 gitu aja lah. 24 kali 4 itu berapa? 80 tambah 20 berarti 4 giga itu ukurannya sekitar 5.000 byte. Berarti 4 gigabyte itu standar ukurannya terdiri ke 8 eh 3 2 4 1024, 1000 kali 4-nya 4000, 24-nya kali 4 berapa ini? 4668. Oh, 1000 berarti 4086. Berarti 4 2 4 2 4 kali 4 4 16 8 9. Berarti ukurannya nanti kalau 4 giga itu sama dengan 4096 byte gitu, ya. Terus ada lagi ini pertanyaan apa ini? Mana ini, Pak? Pertanyaan satu-satu, ya. Pak, kalau swap file, nah ini Pak, kalau swap file itu sistem kerjanya gini. Ini nanti sebetulnya swap file itu ada materinya khusus, ya, yang ada di kita nanti ketika di materi prosesor. Jadi nanti ketika di materi prosesor nanti akan saya terangkan swap, tapi saya singgung sedikit saja. Swap itu gini modelnya. Misalkan saya ingin menaruh barang, ya kan? Saya duduk membawa beberapa kertas. Nah, kebetulan kertas itu mau saya taruh di meja. Nah, untuk lebih cepatnya, kalau ini saya taruh di meja, kan saya membutuhkan waktu. Apalagi kalau urutannya nanti tidak sesuai dengan sequence.
ya, jadi agak acak itu ya. Maka saya membutuhkan satu lagi alat bantu untuk menangani atau untuk membantu saya menaruh kertas-kertas saya tadi di meja. Ya. Jadi kertas saya di meja tadi biar tersusun rapi, maka akan ada yang menyusun lagi satu orang. Saya memberikan kertasnya tadi tidak saya taruh di meja, tapi saya kasihkan orang itu. Maka orang itu yang akan menyusun. Nah, inilah yang disebut swap. Nah, ini teknologi komputer atau teknologinya Intel. Ini yang non Celeron. Biasanya yang Celeron ini tidak disertakan teknologi swap memori ini. Ini itu lebih rincinya nanti ya saat materi di prosesor. Terus, Pak, kenapa pemrosesan SSD lebih kencang dari HDD? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini juga nanti ada materinya ketika kita membahas tentang media penyimpanan eksternal. Jadi nanti ada materi khusus tentang media penyimpanan eksternal. Di sana nanti akan saya rincikan bentuk-bentuk hard disk ya, dari yang ATA, SATA, sampai dengan perkembangannya sekarang yang SSD. Bahkan nanti akan disenggol-senggol tentang kegunaan M2. Itu nanti di sana. Kenapa kok bisa less cepat? Ya, karena sistem kerja dari HDD itu menggunakan pita magnetik, di mana pita magnetik itu akan dibaca dengan melalui head, sedangkan kalau SSD itu sistem kerjanya sudah melalui chip. Itu nanti lebih rincinya dibahas di sana. Ini dari Khalifatul Muhlis 4096 ya. 4 GB sama dengan 4096. Itu. Jadi satuannya byte itu nanti 4 GB sama dengan 4096 byte. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini kita bahas pertanyaan lupa sampai materinya ini. Ini RAM, ya kan? RAM untuk materi khususnya nanti akan kita bahas di materi RAM ya. Jadi komponen-komponen hardware yang ada di komputer kemungkinan besar akan kita jadikan materi-materi di pembahasan sub dari materi kuliah kita. Kalau kita satu pembahasan ya enggak cukupnya ya. Nanti lebih spesial dan lebih spesifiknya kita bahas ke sana. Ini RAM secara simpel tadi sudah saya jelaskan. Terus ini register, tadi sistem kerjanya juga sudah saya singgung ya, untuk kerja dari register itu dia ada di CPU tadi. Sehingga sistem dari register itu dia akan dikendalikan oleh CPU. Terus ini adalah case memory tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi tentang swap tadi ya. Jadi swap nanti itu teknologi swap ya, itu dikenal dengan namanya case memory di dalam sistem komputer atau teknologi komputer. Ini akan kita bahas juga. Terus ini external memory itu hard disk itu ya. Terus SSD ya tadi ya kan? Ini juga nanti sub pembahasannya akan ada sendiri, lebih simpel dan lebih rinci dan lebih detail. Kalau ini hanya simpel-simpel saja untuk melengkapi bahwa komponen-komponen komputer itu terdiri dari hardware, software, dan firmware. Hardware untuk alat inputnya seperti tadi ya kan, untuk alat pemrosesannya ini, terus alat outputnya ini gitu ya. Ini alat output ya. Ya, bisa berupa display, bisa speaker, bisa printer, bisa plotter, ya, dan lain-lain. Ini contohnya ya, yang plotter seperti yang tengah itu ya, gambar tengah itu plotter. Terus kemudian yang kiri itu ada printer, yang kanan itu ada tape drive.
untuk software kita singgung sedikit, ya kan? Nanti software kita akan ketemu dengan namanya bahasa pemrograman, kita akan ketemu dengan sistem operasi, kita akan ketemu dengan sistem aplikasi, terus kita akan ketemu dengan driver. Jadi driver itu bukan sistem operasi, beda. Jadi komputer itu bisa bekerja, komputer itu bisa berbuat itu karena adanya sistem operasi. Tapi kalau alat itu bisa dikenali oleh komputer itu karena adanya driver. Jadi fungsi driver berbeda dengan sistem operasi. Terus kemudian ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah program, itu namanya bahasa pemrograman. Terus kemudian satunya ada paket aplikasi. Paket aplikasi itu seperti Excel, seperti WinAmp, seperti Media Player, itu namanya aplikasi, paket aplikasi. Sesuatu yang sudah dibuat, yang dikemas, kita tinggal menggunakan, itu namanya paket aplikasi. Lupa, bahasa pemrograman saya diajari Pascal, apakah itu enggak paket aplikasi? Bukan. Karena untuk bisa menggerakkan Pascal itu berfungsi, kita harus memberikan kode-kode tertentu. Ini paket aplikasi contohnya ini, ya. Ini yang sistem operasi ya, ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada DOS, ya. Ada Android, yang sekarang ada Macintosh ya, untuk iPad. Terus untuk brandware-nya, nanti kita mengenal adanya sistem analis, ada programmer, sama end user, satu lagi teknisi. Ya, jadi sistem analis itu yang menganalisa sistem, ya, yang merancang, itu namanya sistem analis. Kalau programmer itu yang membuat program. Jadi dia mengimplementasikan hasil rancangan dan hasil analisa dari analis sistem. Terus kemudian end user atau pemakai ini. Jadi tinggal make, itu namanya end user atau pemakai akhir. Terus nanti kalau terjadi kerusakan akan diperbaiki oleh orang. Nah, orang itu yang disebut sebagai teknisi. Mungkin materi hari ini yang saya sampaikan hanya itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau ada yang mengganjal di hati teman-teman silahkan diungkapkan. Sekali lagi saya sampaikan, agar teman-teman yang mengikuti kuliah virtual saya melakukan presensi atau absensi melalui sistem yang ada di siakad.stekom.ac.id, ya. Sehingga nanti teman-teman tercatat telah mengikuti perkuliahan hari ini. Misalkan sekarang belum sempat melakukan presensi, presensi itu bisa dilakukan sampai dengan nanti dan akan dibatasi sampai dengan pukul 23 atau jam 11 malam. Sehingga teman-teman mempunyai kesempatan untuk melakukan presensi sampai dengan nanti malam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pembahasan atau ada materi yang kurang begitu memuaskan, atau mungkin ada teman-teman yang masih bingung, nanti materi-materi berikutnya kita bisa ulas kembali, atau mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita bahas ulang materi kita untuk yang akan datang. Untuk hari ini sekali lagi saya akhiri, terima kasih, ya, mohon maaf. Selamat pagi.